Hai, selamat datang di Igreja Indonesia. Ini adalah layar utama dari Igreja Indonesia. Pertama-tama mari kita klik login. Kemudian kita masukkan nomor handphone kita. Kemudian password kita. Kemudian kita klik login. Ya, setelah login berhasil, di situ akan ada tulisan selamat datang, koma, nama kita. Itu tandanya kita sudah berhasil login. Sekarang kita akan lapor baca. Menu pertama yang diklik adalah menu Alkitab. Kita baca sampai selesai. Setelah selesai, kita akan cari ayat emas kita. Dan kita tandai ayat emas kita dengan warna. Saya ambil contoh di sini ayat 8 dan 9 sebagai ayat emas saya. Saya klik kedua ayat tersebut, sekali klik saja hingga berwarna abu-abu seperti ini. Dan di atas akan ada tulisan angka 2 dipilih. Dan di situ ada warna-warna juga di atas yang bertuliskan stabilo. Kita bisa pilih salah satu. Di sini saya ambil contoh warna orange. Ya, setelah terwarna seperti ini, kita akan copy untuk kita salin di WA grup lapor baca kita nanti. Kita klik copy ya. Saat sekarang kita klik ayat yang dipilih tadi hingga berwarna abu-abu lagi seperti ini. Kemudian kita klik copy di atas. Akan muncul disalin di bawah. Setelah itu kita akan tandai sudah dibaca yang paling bawah ini, kita klik hingga berwarna hijau seperti ini. Kemudian akan ada peringatan di situ, apakah Anda ingin melihat lapor baca anggota lain? Kita akan jawab ya. Dan kita akan dibawa langsung ke halaman daftar anggota. Nah, di sini kita akan share ke WA grup dengan cara kita klik sebelah kanan dari nama kita, di situ ada tanda share. Kita klik, kemudian kita pilih WhatsApp, kita pilih KDV 112, ini adalah KDV saya, KDV 112. Kemudian di sini kita akan edit ya, syukur kepada Allah, koma. Di depan nama kita, kita ini di enter ke bawah dulu. Kemudian kita akan tulis nomor urut bacaan, nomor urut baca kita. Nomor urut ini bergantung dengan dari nomor urut anggota sebelum kita ya. Di sini saya nomor 20 karena sebelumnya ada nomor 19. Kemudian kita bisa edit di sini juga dengan menebalkannya supaya tampak lebih jelas dengan cara seperti ini. Kita klik tanda bintang di awal dan di akhir untuk bisa menebalkan tulisan. Kemudian setelah itu kita klik enter di sebelum kata sudah membaca, kita klik enter ke bawah. Ya, kita beri tanda titik 2 di sini. Kita enter lagi agar rapi. Bisa. Kita enter sekali lagi di sini. Dan di sini kita bisa juga menebalkan kata-kata Yeremia 1. Ya, setelah ini kita enter sekali lagi di bagian paling akhir. Kita klik enter ke bawah. Kemudian kita akan tuliskan ayat emas set yang sudah kita copy tadi di sini. Ayat emas kita klik, kita tulis seperti ini. Kemudian kita enter ke bawah. Nah, di sini kita tahan agak lama sehingga muncul tulisan. Kita klik agak lama di situ sehingga muncul tulisan paste atau tempel dalam bahasa Indonesia. Seperti ini, maka akan muncul ayat yang sudah saya copy tadi di ayat 8
dan di ayat 9 seperti ini ya. Kemudian di akhir, bila berkenan, bisa menghiasnya seperti ini dengan icon-icon yang sesuka hati. Selesai, tinggal kita kirim lapor bacanya. Ya, seperti ini jadinya.